Oke, kita akan mengikuti sang pemanen sawit. Sudah dapat kita lihat bagaimana cara memanen sawit. Aduh, kurang rawat. Trek buah sawit situasi sekarang sobatku masih yang kecil-kecil. Ini luasnya kurang lebih ada 10 hektar. Besok bang berdoa bang. Ini bang Umar. Mau panen dia pula nggak berdoa. Oh. Tuh kita bisa lihat cara mendurus kelapa sawit. Hah? Iya langsung. Tuh. Hah? Ada buah orang tua enggak? Ini buah sawit yang selagi sakit. Kena penyakit ini sawitnya. Ini bang udah merah bang. Bang. Busuk dia, tumbang di tengah. Lumayan tuh bang. Gak apa-apa, gas saja. Mari kita lanjut. Ini buah yang kena sakit, akhirnya dia tumbang. Perlu disisip nanti. Oh, Dekar. Video. Nih, nih. Nyodan atau bangun. Oke, kita mengikuti sang pemanen. Yang bernama Bang Umar Similikiti. Kosong bang. Oh deh. Hah? Ya begitulah bang. Ini cara memanen kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Pakisnya subur ya kan? Pakisnya subur. Kecepit dia bang ya. Guys, buah sawitnya. Ini namanya egrek. Bentuk sabit. Ini tadi buah yang dipanen. Merah dia. Ah, itu alat panen yang digunakan adalah egrek. Mas bang. Oke, mantap bang.
akhirnya jatuh juga. Oke, terima kasih sudah mensupport channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sukses selalu.